memuliakan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Natal. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mari seluruh keluargaku kita beribadah kepada Tuhan, sujud menyembah dan menyanyikan nyanyian baru baginya. Pujilah Dia, hai orang-orang yang dikasihinya. Penolong kita adalah dalam nama Tuhan Allah Bapa Yesus Kristus Sang Putra Natal, dan dalam pimpinan Roh Kudus yang menyertai kita. Anugerah dan rahmat serta damai sejahtera-Nya menaungi kita sekalian. Kami mengabaikan hikmat Tuhan dan kami kehilangan damai sejahtera. Karena itu kami memohon, Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, ampunilah dosa-dosa kami. Mari, keluargaku, kita semua ada dalam perenungan diri. Tuhan. Keluargaku, dengarlah berita sukacita Natal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sabah, Sabah.
sukacita, ada kebersamaan, ada kebahagiaan, dan kasih. Tuhan Yesus, terima kasih sudah lahir di tempat ini. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih sudah menjaga kami, sebab Engkaulah Immanuel. Mama, Papa, selamat Natal. Opa, Oma, selamat Natal. Selamat Natal untuk Om dan Tante, juga teman-temanku. Biarlah kasih Tuhan selalu bersama kita di sini, di camp ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 12. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lukas 2 ayatnya yang 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yohanes 1 ayat 4-5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan,
dan kegelapan itu tidak menguasainya. Persekutuan terkasih, dengarlah terang kasih Yesus. Yesus adalah terang dunia. Mari kita nyalakan di Natal sebagai tanda kehadiran Yesus Kristus yang membawa damai sejahtera dan terang abadi. Kami mengundang dengan kasih Bapak Tangke Mani untuk mengambil tempat di depan. Dan yang terakhir, mewakili anak dan remaja, dengan penuh kasih kami mengundang Kakak Kes untuk mengambil tempat di depan.
Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa dan berkati semua kami yang akan membaca, agar kami diberi kemampuan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk membaca, mendengar serta melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Begini bunyi firman Tuhan menurut Injil Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Alangkah berbahagianya setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan kehidupannya dan harga pasari. Kristus saleluya. Bapak Ibu persekutuan terkasih, shalom. Shalom. Saya tahu pasti tadi ibu-ibu yang lihat kiri kanan pasti lihat rambut ini smoothing atau tidak, masih bau rebonding atau tidak. Ini pasti ibu-ibu dorang saling perhatikan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, memulai dengan refleksi saya di malam hari ini, ada sebuah hal yang cukup mengiris hati saya ketika ada seorang teman yang kemudian dia menggerutu tentang suasana Natal saat ini. Biasanya kalau sudah masuk bulan Berber itu kan, apalagi tanggal 1 Desember, maka harus rumah-rumah didandani cat baru, bila perlu mulai gantung ornamen-ornamen Natal. Nah, pertanyaannya apakah persekutuan keluarga Camp Dolorosa saat ini, kemudian apakah juga harus setiap rumah itu mendengarkan lagu Natal, baru kemudian kita bisa katakan bahwa inilah makna Natal yang sebenarnya. Untuk itu saya menuntun kita dan mengajukan pertanyaan, dan saya berharap kita bisa memilih pertanyaan ini. Menurut saudara, manakah yang lebih dahulu? A.
sukacita, atau B, damai sejahtera? Bapak itu bisa menjawab, A atau B? Ada yang bilang A? Ada yang bilang B? Ada yang bilang B? Pokoknya A ada, B ada. Supaya jenak. Bapak ibu saja akan menyalahkan bapak ibu, jawaban mana yang benar? Karena terkadang kita terkecoh dengan pertanyaan itu. Mana yang lebih utama? Sukacita atau damai sejahtera? Kalau kita memilih jawaban A, yaitu sukacita, maka memang kita mengutamakan bahwa dalam perayaan Natal itu harus ada suasana yang hingar-bingar. Harus ada suasana pesta pora. Rumah harus dicat. Harus dihias dengan ornamen Natal. Di setiap rumah harus ada Sprite, Fanta, Coca-Cola, kacang mete, kue zebra, Madonna, lontar, bakso, soto, B2 bahkan RW. Saya tulis begini karena saya setiap berkunjung ke rumah-rumah ini yang saya dapat. Ditambah lagi di rumah-rumah tertentu harus ada Robinson, Chivas, Black Label, Red Label, dan kawan-kawan sejenisnya. Adakah Bapak Ibu? Tentang damai sejahtera, maka mereka itu tidak akan mempedulikan suasana yang berbeda seperti tahun lalu atau tidak. Mau ramai atau tidak, mau sepi atau tidak, rumah mau dicat atau tidak, ada kue atau tidak, mau dengan nasi kosong pun, tetap mereka bisa merasakan damai, sukacita, dan bisa merasakan makna Natal yang sesungguhnya. Dan sudah barang tentu, damai selalu menghadirkan sukacita yang melimpah dalam kehidupan mereka, sebagaimana yang tadi dipentaskan oleh anak-anak kita. Mereka datang di tempat yang mungkin Bapak Ibu lihat, ini bengkel, bukan tempat persekutuan. Mereka datang di tempat yang mungkin bukan, ini bukan seharusnya Natal di tempat ini. Harusnya Natal itu di Swissbel, di Hotel Hologen, atau Hotel Sunny Day. Baru itulah Natal yang sesungguhnya. Tetapi ketika mereka membeli Natal di tempat ini, karena mereka tahu, di tengah-tengah kesederhanaan itu, ada rasa sukacita, ada rasa damai sejahtera, dan ada rasa kekeluargaan yang dibangun secara bersama-sama. Anak-anak tadi, dia mementaskan bagaimana dengan hanya air putih dan roti. Tetapi bagaimana kemudian mereka bisa duduk sehidangan, makan, dan kemudian memaknai makna Natal yang sesungguhnya itu. Di dalam sana kemudian ada damai sejahtera yang terpancar. Bapak Ibu, sehubungan dengan kemudian pembacaan kita, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada tiga hal yang saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sebagai bagian dari pesan Natal kita di malam hari ini. Satu, perayaan Natal adalah wujud memuliakan Allah yang setinggi-tingginya. Kita datang di tempat ini bukan karena kemudian kita memuliakan Bapak Samuel Kada, tetapi karena kita mau memuliakan Allah setinggi-tingginya. Karena kita yakin dan percaya atas kemurahannya, dia bisa kasih anaknya untuk karya penebusan dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, perayaan Natal harus menghadirkan damai sejahtera. Kata damai itu dia berasal dari kata shalom, atau akar kata shalom, atau dalam bahasa Inggrisnya mereka bilang peace. Apa artinya? Artinya dia harus, tidak boleh hanya di bibir saja ketika kita bilang damai itu. Damai itu harus dia melingkupi pikiran, perasaan, dan segenap diri kita. Makna Natal itu dia menyeluruh. Kata damai itu dia menyeluruh. Kita harus merasakan damai di hati, di pikiran, tapi juga di perasaan kita. Bukan hanya sekedar di mulut saja. Dan yang terakhir, damai sejahtera dan sukacita Natal itu akan terasa apabila hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ekspresi menyambut Natal sebagaimana dipentaskan oleh anak-anak Angel Kids mau mengajak kita
untuk memaknai Natal bukan sekedar pesta pora dan kemeriahan, tetapi kesederhanaan yang dilandasi dengan rasa damai. Hal itu akan membawa kita pada rasa sukacita yang melimpah di dalam hidup dan persekutuan kita. Walaupun hanya roti dan air putih dalam menyambut sukacita Natal. Semua boleh terjadi karena turut serta campur tangan Tuhan. Dan perkenaan Tuhanlah yang boleh melayakkan kami untuk merayakan Natal Yesus Kristus di tempat ini. Walaupun kami tahu Tuhan, bagi sebagian orang mungkin tempat ini tidak layak untuk kami bersekutu, bersaksi, dan juga menyaksikan bagaimana karya Tuhan yang luar biasa terjadi. Itu banyak tangisan, air mata yang dalam satu tahun ini mereka kemudian alami. Ada berbagai tantangan silih datang berganti untuk datang mendoakan para pimpinan-pimpinan anak-anak Tuhan yang telah Tuhan percayakan duduk sebagai direktur sampai dengan staf sekalipun. Sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Natal dan Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup dan pengabdian kita hari ini sampai selama-lamanya.